Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, berbagi info dan kisah menarik. Dalam video kali ini, saya akan kongsi dengan korang tanda-tanda kalau rumah korang tu ada penghuni gaib atau lebih dikenali sebagai jin lah. Sebelum tu, saya buat video ni bukanlah untuk menakut-nakutkan korang, tapi supaya korang aware dengan keadaan sekitar korang tu. Dan kalau korang ada masalah-masalah ni, sila cepat-cepat dapatkan bantuan daripada pakar. Jadi hari tu ada yang komen, akak ceritalah yang ada dekat rumah akak tu. Dan insyaAllah untuk video-video yang akan datang, insyaAllah saya akan kongsikan cerita-cerita yang ada kat sini. Okay? Ada juga yang request tau, supaya latar belakang saya ni diredupkan sikit. Tapi saya minta maaf sangat sebab saya memang kategori orang yang tak berapa berani. Nak share benda ni tapi tak berani. So harap korang faham lah, saya tak akan redupkan lampu ke apa, saya akan terangkan lampu supaya tak ada benda-benda yang jadi. Okey, sebagai seorang Islam yang beriman, kita memang wajib percaya dengan benda-benda gaib kan? Yelah, malaikat, jin, itu semua kan tergolong dalam benda-benda gaib. Diorang pun makhluk Allah juga kan? Jadi macam mana kita percaya malaikat tu wujud, macam itulah juga dengan jin. Dan kalau korang nak tahu, syaitan tu adalah sifat bagi jin-jin yang fasik ataupun jin-jin yang jahat lah. Sebab itulah orang kalau nak marah sangat, dia akan cakap, hei, manusia ni macam syaitan lah macam tu kan? Jadi jin ni, dia tinggal bersama-sama manusia dekat bumi Allah ni. Jadi kita tak ada hak untuk menafikan dia. Cuma beza alam je lah. Ataupun nak bagi bahasa yang bombastik, fantastik sikit, dia hidup dalam dimensi yang lain. Dan saya pasti yang korang semua tahu yang kita tak boleh takut dengan benda yang lain kecuali Allah SWT kan? So kalau korang ada yang penakut tu macam saya, pura-pura berani je lah. Tapi kadang-kadang tu, kalau yang datang dekat kita tu dengan taringnya yang panjang, matanya yang terkeluar, lidahnya yang jeli panjang, so tak payah cerita tak takut lah, tak payah cerita nak memberanikan diri dah kan. Last sekali, lari juga. Ya, memang begitulah sifat dia. Sifat dia adalah untuk menakut-nakutkan kita. Dan kalau kita tengok yang setengah paranormal experience tu, yang dia cerita kalau jin tu berjaya menakutkan kita, dia akan gelakkan kita. Hahaha, engkau takut. Macam tu. Sebab itulah kita kena selalu ingatkan diri kita yang kita tak boleh takutkan benda lain selain daripada Allah SWT. Dan kalau korang nak tahu, jin ni pun sama macam manusia juga. Dia pun diuji oleh Allah. Yang mana ada setengahnya jin Islam, iaitu beriman kepada Allah. Dan ada setengah pula jin yang kufur ataupun yang kafir. Beza jin dengan manusia ni adalah dia boleh nampak kita dan kita tak boleh nampak dia. Tapi adalah setengah orang yang diberi kelebihan daripada Allah SWT untuk boleh melihat mereka. Jadi sebab kita tak boleh nampak dia dan dia boleh nampak kita, kemungkinan rumah yang kita duduk ni adalah tempat tinggal dia juga. Jadi saya pernah terdengar tau, kalau hujan turun je, ramailah geng-geng dia ni datang ke rumah untuk tumpang berteduh. Dan untuk korang, kalau hujan turun tu, korang bacalah surah apa-apa sekalipun. Baiklah, sekarang ni saya akan listkan 10 tanda-tanda rumah korang ada penghuni gaib. Yang pertama, selalu mimpi buruk. Mimpi buruk ni, korang selalu je mimpi jumpa hantu. Ataupun korang mimpi kena kejar dengan hantu atau makhluk yang pelik-pelik. Dan korang akan rasa takut sangat-sangat. Dan bila korang sedar daripada tidur tu, dada korang akan rasa dup-dup-dup-dup-dup-dup. Tapi dia tak samalah dengan pertama kali jatuh cinta. Pertama kali yang korang tengok awek-awek ke, jejaka-jejaka handsome ke. Lepas tu korang akan rasa dup-dup-dup-dup-dup. Itu dudup juga, tapi itu dudup lain. Allah Akbar. Mainkan ke? Tak adalah mainkan pun. Tiba-tiba dia jatuh. Macam mana? Ya, tadi tu tadi tu surah Yasin sebenarnya. Surah Yasin tu memang dah nak terjatuh pun. Jadi tak ada apa, tak ada apa. Lagipun sekarang ni malam masih muda. Jadi yang jatuh tu tak ada apa-apalah saja. Dia memang nak jatuh tu. Dia memang dah tiba masa dia untuk jatuh. Abaikan. Kalau korang mimpi tu macam kadang-kadang je. Jarang-jarang sangat korang mimpi. Mimpi-mimpi buruk tu. Itu mungkin mainan tidur je. Tapi kalau korang mimpi 2 ke 3 kali seminggu, itu mungkin disebabkan gangguan daripada jin. Dan satu lagi, kalau korang mimpi jatuh daripada tempat tinggi. Biasanya kalau korang mimpi jatuh daripada tempat tinggi ni, korang akan mimpi masa korang baru-baru je nak terlelap. Dan mimpinya tu betul-betul nyata. Korang rasa yang badan korang tu macam terapung macam tu. Dan korang akan rasa terkejut, terbangun dan dada korang akan rasa dudup-dudup-dudup-dudup juga. Yang kedua adalah perasaan takut dan rasa diperhatikan. Jadi pernah tak korang rasa diperhatikan? Lepas tu mulalah korang toleh kanan, toleh kiri tapi tak ada apa-apa pun. Tapi tetap juga korang rasa yang ada benda je tengah tengok korang sekarang. Ataupun tiba-tiba je korang rasa tak selesa, lepas tu bulu roma semua terpacak.
Dan katanya itu adalah sebab ada jin yang mendekati korang. Tapi biasalah, kita kena orang-orang yang positif. Jadi kalau jadi benda-benda macam itu, kita buat dek je. Apalah sangat macam itu kan. Yang ketiga, terdengar suara pelik-pelik. Kalau korang selalu dengar suara-suara aneh dekat sekitar rumah korang tu, maksudnya ada lah tu. Antara suara yang biasa dibuat adalah suara batuk, suara berdehem, suara orang bercakap. Tapi tak ada orang pun sebenarnya. Dan antara bunyi-bunyi ganjil yang lain adalah pintu terbuka, bunyi pintu lah, bunyi pintu terbuka, bunyi pintu tertutup, bunyi orang berjalan, terutama sekali waktu malam. Ada juga bunyi-bunyi macam perabot yang dialihkan. Krong-krang, krong-krang macam itu. Tapi malam lah. Tapi bila pergi tengok, tak ada apa-apa pun sebenarnya. Macam kes saya yang saya ceritakan hari itulah, yang dalam bulan puasa tu. Masa saya buat rakaman dalam bilik ni juga, lepas tu saya dengar macam ada orang buka periuk nasi, lepas tu ambil nasi, lepas tu makan nasi lah. Kononnya sahur lah konon masa tu. Sekali cakap, oh mungkin ada orang tengah bersahur kot. So saya keluar dari bilik ni, sekali tengok tak ada siapa-siapa pun. Tapi positif, masa tu positif. Kiranya fikir, tak ada apa lah, mungkin salah dengar je kot. Gitu. Okey, yang keempat adalah selalu tercium bau busuk. Cuba korang bayangkan kalau korang dah sapu bersih rumah tu, kemas rumah cantik-cantik. Lepas tu ni ha, mop pakai apa tu? Ejek Fabuloso. Ha, pakai lagi pewangi ni, zap-zap nak bagi wangi rumah tu. Tiba-tiba satu saat, korang bau sesuatu yang tak menyenangkan. Macam bau bangkai, bau kemenyan, bau colok. Kadang-kadang tu bau asap rokok. Asap rokok tu lain lah kot. Tu bab lain, okey, tu bab lain. Salah bab. Kalau korang terbau benda-benda yang pelik macam ni, korang carilah sumber dia dulu. Manalah tahu ada bangkai apa, tikus ke apa kan. Jangan asal ada bau sikit je, terus ada jin dalam rumah. Cari dulu sumbernya tu. Korang tengoklah kat ceruk-ceruk rumah korang tu, cari betul-betul ada ke tak bangkai. Kalau tak jumpa juga, tak ada juga, memang confirm, bolehlah berfikiran negatif sikit. Ada setengah orang tu yang suka sangat syak wasangka tau. Tercium bau busuk sikit, terus cakap, oh, rumah ni ada something ni, rumah ni ada sesuatu. Padahal, kucing mati dalam telaga. Itu yang bau busuk memanjang tu. Okey, yang kelima adalah melihat lembaga. Dari rumah yang berpenghuni gaib ni, biasanya penghuni tu akan selalu melihat kelibat-kelibat ataupun melihat sosok dalam mimpi. Atau yang paling parah lagi, dia berani untuk menunjukkan rupa dia kepada penghuni rumah tu. Kadang-kadang macam ni je, bila korang jalan dalam rumah tu, kadang-kadang hujung mata korang ni, dia akan nampak macam ada satu lembaga ataupun ada sesosok manusia macam tu lah. Tapi bila korang kali mata korang dan tengok tempat tu, sebenarnya tak ada apa-apa pun. Biasanya macam tu lah yang jadi. Nampak tapi bayang-bayang hitam macam tu je. Yang keenam, rumah terasa sangat panas dan tak selesa. Dari rumah yang ada jin ni, biasanya rumah korang akan rasa panas ataupun rasa macam udara yang termendap. Tak ada angin yang keluar masuk daripada rumah korang. Padahal tingkap ada terbuka, lepas tu sisi angin pun terbuka. Tapi korang tetap juga rasa menguap macam tu. Kadang-kadang korang nak bernafas pun rasa macam tak lepas macam tu tau. Ada tak korang yang pernah rasa macam tu? Kalau ada, terus dapatkan bantuan. Yang ketujuh, anggota keluarga ni selalu je bergaduh. Kalau korang nak tahu, rumah yang ada jin ni akan ada bahang panas je tau. Bukan panas tu, panas. Bukan yang itu. Tapi panas dalam, panas hati, cepat marah, macam itulah. Jadi jin ni sebenarnya dia boleh mengganggu emosi manusia. Dihasutnya kita dengan bisikan-bisikan gaib yang mana jadi benda sekecil-kecil kuman sekalipun kita kena marah dan meledak macam gunung berapi. Padahal benda kecil je pun. Jadi orang yang biasanya didampingi jin ni, dia akan rasa cepat sangat nak marah. Hidup dia tak tenang, selalu bergaduh dengan orang, selalu tak puas hati, ada je masalah. Yang kelapan, penghuni rumah selalu sakit ataupun rasa tak bertenaga. Kalau ada ahli keluarga korang yang selalu je rasa tak sihat, rasa letih aja. Pertama sekali, pergilah periksa doktor. Manalah tahu korang memang ada masalah-masalah medis. Kalau korang dah check doktor tadi tapi doktor cakap tak ada apa-apa masalah, semuanya okey, barulah korang boleh berfikir yang mungkin rumah korang ada. Jadi orang yang lesu dan juga tak bertenaga ni, kemungkinan besar dia tu orang panggil ketempelan. Yang mana dia akan menyerap tenaga kita dan kita akan rasa letih memanjang. Yang kesembilan, selalu berjaga pada waktu malam. Satu lagi hal yang jelas sangat dalam rumah korang tu ada jin adalah korang susah untuk tidur malam. Dan kalau korang tidur malam pun, pada jam-jam tertentu tu korang akan senang untuk tersedar. Ataupun kalau korang dah tidur pun, macam ada je orang yang kejutkan korang tidur.
korang akan rasa macam ada orang goncang badan korang dan minta korang bangun. Macam nak minta sesuatu lah. Tapi bila korang dah bangun, tak ada apa pun. Cuma ada setengah orang tu mungkin kalau dia dalam keadaan sedar tak sedar tadi, dia akan boleh nampak lah benda-benda tu semua. Tapi, na'uzubillah, minta tak jauh lah daripada nampak-nampak ni. Satu lagi, kalau korang sedar tengah-tengah malam tu, korang akan dengar macam ada bayi menangis. Lepas tu korang rasa macam ramai je dalam bilik tu. Katanya temankan tidur. Jadi kalau ada yang macam itu, korang cakap je, eh tak payahlah teman, dah biasa dah tidur sorang-sorang. Cakap je macam tu. Yang ke-10, barang dalam rumah tu pindah-pindah dengan sendiri. Jadi kalau barang kat dalam rumah korang tu suka berjalan ke sana, ke sini, pertama sekali korang tanyalah dulu penghuni rumah korang tu, ada tak ambil barang ni letak kat sini? Akan aku letak kat sini tadi? Macam itu. Jangan pula mentang-mentanglah barang tu dah dipindahkan, dah tengok pula video ni, sekali main agak-agak. Ni semua sebab jin, ni semua sebab jin macam tu. Padahal anak tu yang main. Katanya rumah yang berpenghuni gaib ni, kerak-kerak kali barang yang tadi tu. Kerap kali barang yang duduk kat ruang tamu, sekali tengok-tengok ada kat dapur. Dan barang tu pula baru-baru je, kita letak je atas meja dekat ruang tamu tu, sekali tengok dah tak ada. Jadi biasanya kalau gangguan macam gitu, tak mungkinlah jin tu nak buat kerja yang sia-sia kan. Dia mesti nak korang perasan yang barang tu hilang. Dan dia orang nak korang tahu yang dia orang ada kat situ. Baiklah, kalau rumah korang ada 10 daripada tanda-tanda yang saya dah senaraikan tadi, jadi mungkin rumah korang tergolong dalam rumah-rumah yang ada penghuni gaib ataupun jin lah. Baiknya korang pergi ke pusat perubatan Islam untuk rujuk pada ustaz-ustaz yang lebih pakar lah. Baiklah, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Saya harap video kali ini bagi banyak manfaat untuk korang. Dan kalau korang suka video ini, sila tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.